Ganda putra Indonesia mendominasi Singapura Open 2022 dengan menempatkan 4 pasangan ganda putra pada perempat final. Mereka adalah Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Karnando Daniel Martin, dan Sabar Karyaman Gutama Moreza Pahlevi Isfahani. 4 pasangan ganda putra Indonesia tersebut memiliki peluang yang sama untuk melaju ke final Singapura Open 2022. Pasalnya tak ada perang saudara yang terjadi pada rangkaian pertandingan yang akan digelar di Singapura Indoor Stadium, Singapura pada Jumat 15 Juli 2022. Publik tanah air pun bisa berharap lebih semenjak Fajar Rian dan kawan-kawan cukup diunggulkan dalam rekor pertemuan dengan masing-masing lawan mereka. Fajar Rian misalnya pasangan yang sedang on fire itu belum pernah kalah dari wakil tuan rumah Hyong Kai Teri Loh Kien Han yang berhadapan dengan mereka di perempat final Singapura Open 2022 hari ini. Demikian juga dengan Ahsan Hendra. Rekor pertemuan 3-0 menjadi bekal The Daddies saat menghadapi pasangan peringkat 40 dunia, MR Arjun Dhruv Kapila untuk keempat kalinya hari ini. Satu yang perlu menjadi perhatian bagi Fajar Rian dan Ahsan Hendra adalah masalah kebugaran. Fajar Rian dan Ahsan Hendra bertanding secara penuh pada pekan lalu setelah sama-sama lolos ke babak final Malaysia Masters 2022. Sementara Sabar Reza akan menghadapi wakil Taiwan Lu Ching Yao Yang Pohan. Kemudian Leo Daniel melawan satu-satunya wakil Cina, yang tersisa He Jiting Zhou Haodong. Kans kemenangan 50-50 dihadapi Sabar Reza dan Leo Daniel karena baru pertama kali menghadapi lawan masing-masing. Mampukah para jawara Indonesia melewati jalan terjal untuk mengamankan kejayaan lebih cepat? Perempat final Singapura Open 2022 akan berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.